Halo teman-teman, assalamualaikum. Baik, jadi Jalan Sokot Selanting. Nah, pada video kali ini aku sudah berada di deretan Agen Bus Cikarang, teman-teman. Jadi pagi ini aku mau ngebis lagi dari Cikarang menuju arah timur, teman-teman. Nah, pagi ini aku mau nyoba Mujijaya ya, teman-teman, dari Cikarang menuju arah Kudus. Nah, aku dapat seri RE3, teman-teman, yang pagi ini mau diisi sama unit Abella, teman-teman. Nah, situasinya udah sepi di Agen Cikarang karena rame-ramenya tuh tadi setengah 9 sampai jam 9. Ini paling sisaan, dan infonya tadi aku disuruh kumpul di Agen jam setengah 10. Ini ada Garuda Mas tujuan Karanggede ya. Prodedi Gemolong Karanggede. Ini juga ada Garuda Mas lagi, teman-teman, 2 unit. Aku mau menuju ke Agen dulu nih, teman-teman, buat ngambil tiket ya, teman-teman. Nah, jadi gimana keseruannya perjalanan aku dari Cikarang menuju arah Kudus naik MJPM? Jadi pada penasaran, yuk tonton dan simak terus videonya sampai selesai. Jam 9 pagi aku udah berada di Agen Cikarang. Ini ada Garuda Mas 2 unit. Nah, aku langsung mau menuju ke Agen MJPM buat ngambil tiket yang udah aku pesan via WhatsApp ya, teman-teman. Kita langsung ke Agen. Oke, teman-teman. Jadi aku habis nukerin tiket nih, teman-teman. Wah, tiketnya cakep banget, warna merah ya, teman-teman. Nah, ini ada kupon makannya. Jadi aku tadi beli via WhatsApp semalam, terus pembayaran via transfer, teman-teman. Jadi dadakan juga. Nah, untuk agennya sendiri ini deket agen Garuda Mas, teman-teman. Ini bareng jadi satu sama agen Laju Prima. Unitnya belum datang. Nah, aku naik kelas eksekutif, teman-teman. Nah, dengan harga Rp270.000. Kita tunggu unitnya masuk ya. Nah, untuk yang mau pesen, nanti aku cantumin nomor WhatsApp-nya di bawah ini dan di kolom deskripsi ya. Bisa langsung chat aja atau langsung datang ke agen buat pemesanan tiket. Untuk pembayaran bisa via transfer bank, teman-teman. Jadi lebih gampang, teman-teman. Jadi bisa pesen dari rumah. Situasi udah mulai sepi nih di agen sekarang. Kita nunggu unitku masuk. Ini masuk ada Armada 168 dengan julukan Cahaya Mentari. Tujuan Wonosobo via Belik. Besar 3 single gas ya, mantap banget. Next time penasaran buat nyoba nih satu unit ini. Ada PO Arianto, teman-teman, dengan julukan Popeye. Ya. R170. PO Arianto lanjut berangkat. Ini ada R166. Ini masuk lagi ada Gunung Harta Merah tujuan daerah Denpasar, atau tujuan Denpasar kalau nggak salah daerah Denpasar nih. RM280. Lihat dulu tiga agen. Kencana lanjut berangkat dari agen Cikarang. Ini tujuannya sama juga Kudus Jepara. Oke, ya. Ya. Jam 10:30 unit yang aku naiki masuk, teman-teman. Ini ada SJPM seri RE3 dengan julukan Abella. Nih, makasih buat teman-teman Cikarang yang udah nemenin kita nimur bareng Abella. Duluan bolu. Ya, berangkat langsung berangkat dari Cikarang, teman-teman.
jauh sepi ya? Jauh sepi. Rame iki rombongan iki. Mote pae bote iki lho mau rame nyetake. Ya podo. Pe jarang ya. Oke teman-teman, jam 11:30 siang teman-teman. 11:30 kurang 5 menit kita udah tiba di rest area kilometer 102, tepatnya di RM Taman Lestari buat melaksanakan servis makan teman-teman. Tuh banyak banget rombongan Jekal Holiday teman-teman. Nah, ini bis yang kita naiki. Udah enggak ada bis akap lagi, sudah pada berangkat. Kita bisnya agak kesiangan karena yang jalan cuma satu unit dan ampirannya banyak ya. Tiap agen masuk. Kita nanti langsung nukerin voucher makan, langsung makan siang. Nah, kita langsung tukerin aja kupon makannya, kita makan siang dulu ya teman-teman, sebelum nanti kita melanjutkan perjalanan kembali ke Kudus. Kita langsung tukerin. Oke teman-teman, aku habis nukerin tiket kupon makannya ya, cuma nyobeknya terlalu kenceng sama ibunya, jadi sobeknya, aduh sayang banget, tapi nggak apa-apa, untung di belakang ya teman-teman. Nah, aku udah ambil nasi rames teman-teman. Ini tadi ada sayur sopnya, terus tadi pilihannya ada ati ampla, terus telur asin, telur balado sama ikan lele. Aku milih telur balado aja deh. Terus sama sayur kol nih teman-teman, dan ada bakwan juga. Untuk minumnya teh hangat. Betul sih. Kita makan siang dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita review dikit armada yang aku naik ini. Jadi aku naik Mujijaya dengan nomor seri RE3 yang diisi oleh unit yang dengan julukan AB lah teman-teman. Tujuan terakhirnya Jepara kayaknya ke Klepsi teman-teman. Ini menggunakan bodi Jetbus 3 MHD garapan karoseri Adi Putra Malang ya teman-teman, dengan sasis Mercedes-Benz OH 1626. Nah, ini untuk kelasnya eksekutif long ya, atau kelas eksekutif. Nah, ini untuk penampilan interiornya. Jadi untuk konfigurasi seat 22 dengan total seat 28 seat. Seatnya bikinan Rimba Kencana ya teman-teman. Wah, udah jelas nyaman, bikinan Hai Rimba Kencana. Nah, di setiap seat ini udah dilengkapi sama bantal dan selimut ya teman-teman. Jadi udah ada bantal dan selimut. Nah, seatnya juga udah dilengkapi sama leg rest yang tinggal dinaikkan aja ya, ada tuasnya. Nah, di tiap seat ini ada port USB yang ada di atas ini atau di lower AC. Ini ada, dan di sebelah sini ada lampu untuk tombol baca, tapi nggak nyala ya teman-teman. Di atas ini juga ada rak penyimpanan bagasi teman-teman, jadi tinggal diangkat aja, buka. Ini bisa buat naro tas kecil atau semacam jajanan ya. Nah, untuk di belakang sini ada toilet yang hanya digunakan saat bus berjalan dan digunakan buat buang air kecil aja teman-teman. Nah, kita tinggal buka aja gini. Nah, ini untuk penampakan toiletnya teman-teman. Kita tutup kembali. Dan di sini ada kandang macan buat tidur kru. Nah, di bis ini juga udah dilengkapi sama pewangi nih, dua, depan belakang. Jadi wah, wangi enak. Nah, karena bis ini disekat antara kabin kru dan kabin penumpang, jadi TV-nya tuh ada dua di sebelah kiri dan kanan dan di depan sini ya. Untuk kacanya sih standar, gak gede banget ya yang buat arah pandangan ke depan. Oke sih. Ini masih ada waktu buat istirahat sambil nunggu pergantian kru.
siji ngeblas. Oke teman-teman, jam 3 lebih kita udah tiba di rumah makan Raos Eco teman-teman. Kita dikasih waktu istirahat buat sholat asar ya teman-teman. Tapi di Raos Eco ya, kemungkinan ramai ntar malam. Jam setengah 4 sore lanjut berangkat dari rumah makan Raos Eco. Aku kembali ke tempat dudukku karena mau istirahat dulu ya, persiapan ntar malam terbang. Ini jam 5:30 sore teman-teman. Ya, aku masih terjebak macet di jalan Kaligawe ya teman-teman. Ini macet parah. Sementara nanti aku mbarat bisnya berangkat dari Kudus tuh 6:30 ya. Ini nggak tahu nyendek atau nggak. Kalau enggak ya terpaksa turun di pinggir jalan lagi nih. Gila macet parah. Ini 5:30 baru di daerah Kaligawe. Bismillah nyandak sih.
Iya, iya, siap. Oke, Mas, terima kasih ya. Putus aja. Putus. Mas. Oke, matur suwun ya, Mas. Mas. Terima kasih juga. Matur nggih, Pak. Yang kudul. Nah, kita udah nyampe di depan terminal Kudus, teman-teman. Terima kasih buat kru yang bertugas. Aku langsung bergegas buat lanjut ke terminal Kudus karena armada yang aku naiki ke barat ini udah standby ya. Oke, teman-teman, terima kasih yang telah nonton videoku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.